Wakil Wali Kota Jambi Maulana Senin pagi memimpin apel peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menekankan para ASN untuk meningkatkan kinerja. Bertempat di lapangan Balai Kota Jambi, Senin 6 Juni 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin apel pagi dalam meningkatkan kedisiplinan para ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam apel pagi tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana berpesan kepada para ASN pemerintah Kota Jambi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja mereka. Maulana juga menyampaikan bahwa saat ini sudah saatnya pemerintah Kota Jambi untuk kembali bangkit setelah beberapa tahun mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Sudah menghadapi masa-masa sulit 2 tahun dengan soliditas, dengan kekompakan Satgas COVID yang bekerja pagi, siang, malam, dari mulai kota sampai dengan kelurahan RT. Fase itu sudah kita bisa lalui. Mudah-mudahan kondisi yang sekarang ini terus kita pertahankan. Maka saatnya kita mengejar ketertinggalan selama 2 tahun, baik itu di bidang pelayanan, ya, ASN yang selama ini bekerja, ada yang separuh di rumah, sekarang kita pun. Kita sama-sama mengejar ketertinggalan itu dengan kekompakan dan soliditas. Salah satu hikmah dari pandemi itu adalah kekompakan. Dengan kebersamaan kita bisa. Diharapkan semua program-program OPD agar segera jalan menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat. Pengadaan barang dan jasa, infrastruktur dan lain-lain itu menggerakkan roda ekonomi. Ini yang kita harapkan. Karena sekarang itu sudah cukup 6 poin ya, dari minus 3 ke positif. Sandi, Cek TV, melaporkan.